Ayah, siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Adik, kakak, om. Om itu sama dengan paman. Siapa lagi? Tante, pakde, bude. Oh, ada yang lupa. Ada kakek, ada nenek, dan masih banyak lagi anggota keluarga kita. Nah, tetapi di dalam rumah anak-anak itu ada anggota tersendiri. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang ada di dalam rumah kita. Ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi dulu yuk. Satu, dua, tiga. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi. Sekarang kita akan belajar menuliskan kata ayah, ibu, adik, kakak sesuai gambar. Nah, anak-anak, kita akan belajar menuliskan kata di bawah gambar masing-masing. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar ibu, ada gambar anak laki-laki, kita jadikan kakak. Ada anak perempuan, kita jadikan adik. Dan ini gambar ayah. Yuk kita tuliskan dulu yuk. Bagaimana menuliskan kata ibu, adik, kakak, ayah? Yuk kita menuliskan kata ibu, adik, kakak, ayah. Bu Eni menggunakan spidol agar tulisannya nanti terlihat oleh anak-anak. Tapi anak-anak boleh menggunakan pensil. Nah, yuk kita lihat. Ini gambar apa anak-anak? Ibu. Bagaimana menuliskan kata ibu? I B U. Ibu. Kemudian kita tuliskan kakak. Kakak hurufnya apa saja ya? K A K A K. Selanjutnya, di bawah gambar anak perempuan ini adalah adik. Bagaimana menuliskan kata adik? A D I K. Selanjutnya, ini adalah gambar ayah. Yuk kita tuliskan kata ayah. A Y A H. Kita ulangi yuk. Kita baca dari paling depan. I B U ibu. K A K A K kakak. A D I K adik. A Y A H ayah. Nah, ternyata anak-anak sudah hebat semuanya. Sekarang biar gambar ini cantik, kita warnai dulu yuk. Kita buka krayonnya. Untuk wajah kita pakai warna krem. Jadi untuk warna kulit itu harus warna yang terang. Bu Eni di sini menggunakan warna krem. Selanjutnya, karena masuk pada baju, ini anak-anak bebas. Bu Eni kali ini untuk jilbab ibu menggunakan warna orange.
punya Bu Guru sudah jadi. Nanti anak-anak bebas mewarnai dengan warna yang anak-anak sukai. Selamat belajar bersama dengan Ayah dan Bunda di rumah. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.